Ayu dan aku sekarang berada di depan Dinas Kebudayaan dan itu terletak di wilayah Kota Gede Yogyakarta dan ternyata di sepanjang jalan ini itu banyak sekali makanan dan jajanan yang perlu banget kalian cobain. Kalau gitu langsung aja mari kita cobain, ikutin aku ya. Kue leker yang zaman dulu banget waktu aku SD ada dan sekarang aku nemuin di pasar Kota Gede ya teman-teman. Pas satunya berapa? Satunya 700. Oh, satunya 700 rupiah. Jadi kita bisa ngerasain enaknya kue leker cuma 700 rupiah aja. Aku beli 7.000 ya Pak. Siap, siap. Okay. Ya. Terima kasih Pak. Langsung aja kita cobain. Aku tadi beli 7.000 dan itu dapat 10 ya guys. Langsung aja. Ini enak banget guys, liatin. Coklat campur pisangnya. Dan ini rasanya pisang asli manis. Dengan harga 700 rupiah kalian bisa dapetin ini. Aku berada di sekitaran pasar Kota Gede ya guys. Enak banget. Setelah aku nyobain kue leker tadi, sekarang aku rasa haus dan mari kita nyari minum di sekitaran pasar Kota Gede ini. Mari. Aku di sini nemuin es tape yang udah jarang banget kita jumpai di sekitaran Kota Jogja. Es tape-nya satu. Enggak usah gitu aja. Oke. Nah, di sini aku mau nyobain es tape yang kelihatannya segar banget ya, guys. Ini benar-benar manis banget dan masih kerasa tapenya, tapi ada rasa gulanya juga. Ini enak banget di kota sekitaran Kota Jogja, Kota Gede ini. Oke guys, terima kasih karena telah ngikutin aku jalan-jalan di sepanjang jalan Kota Gede ini kulineran. Dan jika video ini bermanfaat untuk kalian, tolong di-share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you next time.